Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan, muslim dan muslimat semua. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga amal ibadah teman-teman semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan ternyakin dimanapun teman-teman berada, sehat walafiat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bu Anton sekeluarga juga sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman semua, jumpa lagi di video sederhana Bu Anton hari ini. Video sederhana yang penuh dengan cinta tentunya ya teman-temannya. Setelah sekian lama Bu Anton merantau, alhamdulillah berkat teman-teman, doanya teman-teman semuanya, Bu Anton mudik dengan selamat sampai di tengah-tengah kecil keluarga Bu Anton dengan nyaman. Alhamdulillah ya teman-teman ya, enak gak enak dienak-enakin, namanya juga sudah kumpul keluarga pasti banyak enaknya ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah masakan atau menu yang sangat-sangat sederhana ala Bu Anton sendiri. No resep, no cara, dan no. Pokoknya ala Bu Anton, ala sendiri, tahu beres, tahu jadi. Ya teman-teman ya, ini Bu Anton tadi lagi membersihkan pekarangan di sana itu ya teman-teman ya. Nah di sana ya teman-teman. Nah di sana ada satu pohon terong. Dan terongnya ada 3 biji sih sebenarnya teman-teman ya, satu masih kecil. Nah ini ada 2 teman-teman, nanti mau Bu Anton pakai lalap. Ini tentunya sudah Bu Anton cuci ya, taruh sini, mau Bu Anton mau pakai lalap. Dan ini ada pecel, pecelnya ini ada krokot, ada bayam, ada buncis, dan ada toge ya. Kayaknya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dan ini ada ayam. Tadinya ayam ini mau Bu Anton masak nasi ayam atau roast chicken, tapi karena belum jadi, yang gampang aja deh, sek, kasih kecap udah, kasih gula sedikit udah, gitu aja deh teman-teman ya. Namanya juga menu sendiri ala Bu Anton ya, asal jadi, pokoknya asal jadilah intinya ya teman-teman ya, begitulah kira-kira teman-teman ya. Nah di sini ada singkong kesukaannya Bu Anton. Di Taiwan jarang sekali makan singkong, sampai Indonesia mau dipuas-puasin makan singkong. Pulang terawih makan singkong kayaknya nyami ya teman-teman ya. Siapa yang suka singkong? Ayo mana komennya. Dan ini adalah sambal pecelnya teman-teman, dari ibunya Bu Anton dari Kota Ngawi sini. Ini buatan ibunda tercinta teman-teman. Rasanya dijamin jos, disamin super. Nah hari ini nggak bikin jus karena jambunya habis teman-teman. Bikin apa yang namanya air mar, apa namanya, lupa lagi ya teman-temannya. Pokoknya itulah teman-teman ya, ini sirup ya, dikasih ini yang kayak apa, ini yang kayak terkodok itu apa ya, lupa lagi. Pokoknya itulah ya teman-teman. Ini ada apel, tadi bersihin kulkas ada apel waktu saudaranya Bu Anton kesini itu teman-teman. Ada apel juga, ada 1 buah li ya teman-teman, lumayan. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman ya. Yang ini lupa teman-teman. Yang tahu coba komen di bawah ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa selalu dukung dan bantu ramaikan channel Bu Anton dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman, dan insya Allah dicatat malaikat dengan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, bagi yang sudah hadir di Brenda Bu Anton, insya Allah Bu Anton akan periksa satu-satu. Bu Anton kembali dan main silaturahmi ke Brenda, ke rumah teman masing-masing. Tapi mohon maaf teman-teman, mungkin ya ada telat ya teman-teman. Nggak tahu Bu Anton ini sibuk ngapain itu. Tahu-tahu udah sore, belum ini, belum itu, tahu-tahu udah sore. Begitulah seterusnya. Ampun teman-teman.
Maaf ya teman-teman yang sudah main ke rumah atau ke Brenda Bu Anton. Bu Anton kalau belum sempat main menyapa teman-teman semua, mohon dimaafin lahir dan batin. Sumpah demi Allah, Bu Anton bukan sengaja ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, tidak usah panjang kali lebar. Nantikan keseruan Bu Anton dengan keluarga kecil Bu Anton saat makan atau berbuka puasa hari ini. Buat teman-teman semua, selamat menantikan berbuka puasa. Tentunya pasti menu yang spesial ya teman-teman. Menu sederhana kalau dengan ikhlas, dengan nerimo, insya Allah jadi menu yang sangat-sangat spesial ya teman-teman ya. Ya teman ya, begitulah teman-teman, inilah video sederhana Bu Anton hari ini. Insya Allah Bu Anton sambung kembali di video yang lain atau di menu yang lain ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin apabila banyak salah kata yang Bu Anton ucapkan dan bila ada yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, salam sehat, salam super, salam ceria, salam sukses berjamaah. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wali daya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Lapar-laparnya. Masih lama. Itu dia apa? Apa namanya? Itu kerupuknya kasih air enggak, Bang? Rambak itu enak pakai kerupuk. Kurang sampai bang. Maamnya sama pecel. Yo, siapa yang mau pecel? Ini apa lagi nih? Sama ini apa? Rambak. Rambak. Kamera terlalu jauh dari mamerin ke pemirsanya begini. Maamnya sama pecel ya, teman-teman ya. Rambak. Kurang ada kerupuk rambak. Kerupuk rambak. Bang, satu. Terong. Loh, kok banyak. Terong. Nggak datang. Terong.
teman ayah nih kan. Daripada dimainin Larry sama anak-anaknya, mau makan aja. Kalian siang nggak ada ayam, nggak ada ikan, makannya 1 menit lagi. Udah makan? Tinggal memeriksa. Ada bunyinya. Di sana aku mikir kayak gitu ya, tak taruh di itu apa ya, teflon nenek sama anaknya cucunya tuh senang tak aku makanya ada teflon itu bisa tapi pantatnya tuh dikasih tengku dua itu tengku kan ada dua itu yang kanan kiri tak angkat semuanya waktu itu belum nyiram bunga. Mau kemana bang? Lupa. Lama. Kok dia nggak mau buka sendiri ya? Kenapa suka semua? Silai asli. Habisin ya. Ya iyalah, sanggak dong. Oh. Oh. Tadi sakit perut atau enggak itu? Apa? Enggak pedes kok, Mak. Ini sambil makan. Yang nyambil Mbak Putri enggak pedes.
Kalau cantik. Nyari tak putih kok, di depan. Kebalikan mak, kalau masak itu semuanya manis. Aku kalau masak semuanya asin. Kalau sih masak semuanya hambar, enggak ada rasa. Mbahnya banyak masak manisnya. Aku soto juga, aku ngambil sambal berulang-ulang aja, eh manis terus. Kita mati ini dong, panjangan. Ini udah kelihatan makan besar.